depan Bang Mik. Mirip kemarin tapi agak sih. Oh bukan, bukan. Ini enggak bisa buat di cover. Bukan, bukan mirip, mirip, mirip. Kayak eh apa Dominator enggak takut front to back. Tapi benar-benar kebanggaan sih bisa jadi kayak Kak Delet, Kak Lihan ini bisa jadi caster-caster di sebuah revolusi MOBA ya. Panjang gitu, panjang apa namanya? Masa depannya menurutku sih panjang sih. Kalau Mas Dian gimana? Iya itu kan Delet kan sebelumnya itu kan talent dia, bukan caster dia sebenarnya sebelumnya. Terus dia coba caster. Karena yang rekrut okay juga ini. Bukan gua. Rezim yang sekarang, rezim sekarang yang dia bilang katanya coba ganti ngurus rezim. Katanya coba ngurus yang sekarang bisa nggak gitu katanya. Iya di Evos kan Delet dulu kan. Iya di Evos. Tapi sekarang udah bukan talent Evos lagi kayak ada. Iya udah bukan. Bukan. Wah, gila nih. Gua pun jujur kayak senang gitu bisa ada orang-orang seperti Mas Dean yang maksudnya beliau sudah di industri e-sport ini dan beliau tahu gitu potensi HOK sebesar ini. Maksudnya kita senada, kita relate gitu. Setuju. Benar. Makanya gua pilih HOK, guys. Tuh, kan lihat Bang Winda pilih HOK. Gua pilih HOK nih. Ini sepuh-sepuh semua milih HOK semua. Masa kalian enggak, guys? Ini anjir nih replay-nya ya. Replay tadi ini yang dari ini. Oh, ini replay bagus. Replay bagus banget. Yang ini apa? Bagus jadi mahal. Enggak. Guys, kalian bilang apa duitnya doang, hatinya di yang lain. Guys, lu belah hati gua ada HOK ini, guys. Benar. Benar kocak. Serius. Anjay. Apaan itu, Mas? Apaan itu, Mas? Itu apaan itu? Itu sastan putar telinga gua nih. Telinga gua, as telinga gua diiclik. Apaan itu? Irit. Asak. Shout out to you. Kata bapak. Gigi emang gila itu. Hilan bangsat, hilan. Hilan itu. Hilan. Apa sih kira-kira suara? Aduh, anjing. Hilan, ada yang meninggalan. Udah tua semua sih. Bobo lagi sakit hari itu tambah sakit, kasihan lah. Nobar kok enggak netral suka-suka kita. Nobar enggak netral. Diam. Enggak, ini mah masih netral, orang apa dukung Dominator. Benar, Kobo dukung KG. Netral ini guys, benar. Kan predik ya Bang Winda ya, predik gak sih? Predik. Bang Winda predik Dominator menang gitu. Nah jadi rencana Kodeluin apa nih Pi? Kalau lagi posisi kalah gini, sorry ya kita bukannya memojokkan ya apa. Di HOK masih belum beruntung, di ya gue gak bisa sebut masih belum beruntung. Apa sih rencana kalian apa sih? Guys, kalau kata Mas lagi, gua guys, kalau kata Mas Reno ya. Coba tuh si adik-adik itu streaming HOK bisa enggak 15 kali itu. Kata Reno. Coba di sini. Gitu dong. Jangan exit lah. Dulu kan udah tahu dua kemarin kan udah gue ceritain semuanya dari awal sampai akhir. Coba aja lagi. Harus ceritain lagi di sini dong. Ya Allah. Ini BDW lagi menyala banget sih mainnya. Iya parah sih si ini. MVP 2 kali, 2 game. Gila emang keras nih. Gendong-gendong dia. Terbaik. Padahal ganti hero tapi tetap bagus mainnya. Gendong-gendong dia. Ya. Nah, itu tadi kalau ngelihat darah yang enggak mati itu dia pakai itu, item yang pedang itu yang terakhir. Oh, pedang itu yang bisa dia dikunci. Bisa dia enggak, Joji? Diam. Sebelum mati dia immune dulu dia. Jadi dia masih ada waktu untuk kabur sekitar 2 detik. Oke. Wah, pusing nih muka-muka pusing nih mereka nih kaget. Tapi mungkin Mas Dian lebih tahu KG ini boleh dari tim mana sih, saya baru dengar gitu. Ini KG. Plat merah, Dok. Ya. Plat merah. Apa? Plat merah. Tuh punya aduh gimana Mas, maksudnya aja deh. Mane yang udah ngomong, Mane ngomong. Cuman dia mereka tuh sebelumnya tim ada tim AOV mereka, tim game lain. Okay. Terus dua playernya itu Han sama Wirao tuh sebelumnya playerku juga Evos sebelumnya. Oh. Mereka di game yang itu enggak pernah kalah, juara terus. Saking juara terusnya jadi apa namanya, guys? Oh, juara di AOV ya? Iya. Karena menang terus-terusan Bang Winda 5 kali berturut-turut, 6 kali berturut-turut. Jadi boring.
Gitu. Makanya mereka cari disband. Ya, disband nyari tempat baru nih ya, Aoka. Benar. Ya, jadi disband. Oh, kalau menang terus gitu enggak boleh, Mas? Iya, itu ngaruh juga kalau di e-sports. Jadi kan kan viewers pasti ngerasanya ya juaranya ini lagi gitu. Oh iya iya iya, kayak yang sebelah tuh. Ya, yang sebelah juga. Jangan sampai itu lagi juaranya. Oh, paham. Betul. Iya. Ya, aman. Masa itu 16 season juara cuma 3 tim. Oke, oke. Tapi memang Haoka ini membuka banyak banget lapangan buat tim-tim baru buat bersinar sih ya. Benar. Jadi timnya enggak monoton itu lagi. Iya, tuh kalian tuh bisa jadi the next tim-tim yang enggak lolos itu tuh. Tuh kalian gendong tim-tim itu tuh. Onyx. Onyx, BTR sama siapa? Sama RRQ tuh. RRQ. Iya. Harus top 3 kan, kalau top 3 mereka lolos ke yang turnamen apa? Main event itu. Ya, yang di Jakarta nanti. Ah, coba aku nanya ke Kobo. Bo, itu yang tatoan gondrong ganteng enggak menurutmu, Bo? Tatoan Itu tuh. Mana sih? Itu tuh yang kanan tak tadi. Emang boleh sebut, Mas? Boleh, boleh. Gua bos gua. Gua aja gua yang ngomong Legend of Dota, boleh. Maksudnya Mercedes, Mas. Mercedes. Rebranding namanya Mercedes, Mas. Benar. Ya, maksudnya Mercedes. Iya, itu Mercedes, benar. Blunder apa? Guys, game blunder apa, Cok? Guys, game ini tidak berkompetisi secara tidak sehat, Bro. Udah. Membuka terlambat, kalau emang ada kompetitor lain ya nggak apa-apa, guys, ya itulah industri, nggak ada larangan-larangan. Yes, larangan-larangan kalimat di sini bisa ngomong gini, boleh disebut. Oh, kan? Jadi nah, ada yang sehat gitu, Bro. Game ini Haoka itu yang gue respect sama Haoka. Iya. Enggak bisa di sini. Jangan boleh ini, enggak boleh itu gitu maksudnya. Jangan. Iya. Berarti ada yang enggak sehat tuh. Yang enggak sehat emang game apa? Gua mau ngomong dia apa? Upi yang ngomong, guys. Mereka aja main di sini tuh, kami sama IED tuh dibanggainya kami sama. Saking ininya, julukannya dia. Saking god-nya dia. Dewanya. Saking dewanya dia di sono. Di Dota. Oh, kami sama tuh dewa ya artinya. Ya, fansnya tuh manggil dia kami sama. Bingkan cepennya sama ibot. Oke. Isi. Kira kalian kartu merah semua, nggak apa-apa guys. Kan Upi yang ngomong. Iya. Untuk pemain yang baru ya, untuk pertama kalinya. Iya, fansnya Indoor Dream kan dipanggilnya itu nggak sih? FP itu ya. Iya kan Bi? Ya, front pembela Indoor Dream. Iya, FPI front pembela Indoor Dream. Sama itu barbar juga Bang Winda. Elit juga itu, serem juga. Maksudnya fansnya Indoor Dream maksudnya. Siapa? Itu fans Indoor Dream, fans pembela Indoor Dream. Masa sih? Elit juga. Iya, kalau perang. Sama, iya. Sama. Front pembela Indoor Dream ya, front pembela. Keren sih, tapi keren, sangat ya? Loyal, sangat loyal ya. Namanya lumayan namanya sih. Keren. Bang tanyain Bang Winda udah makan belum? Bang Winda udah makan belum? Udah, Mas. Udah makan, Mas Gian. Tuh, Mario udah makan belum, Mario? Udah. Mario udah. Bang Upi udah makan belum, Bang Upi? Udah tadi. Kan dia udah nempok nih sama Ibot. Template. Ya udah, template ya, guys, template. Bok, kamu deh. Aku makan kerupuk kaca. Duduk lagi makan tuh. Eh, lagi batuk makan kerupuk kaca. Kerupuk kaca, well. Min satu topik, cene. Rame gila. Kita tuh lagi jauh aja, guys. Kalau kita lagi deket itu semuanya berjalan sangat lancar. Tidak seperti kalian lihat di kamera. Benar. Betul. Karena di sini nggak bisa gibah, guys. Iya, benar, guys. Draft ya. Wih, itu si ini ya, Mas Bir? Iya. Udah makan belum? Si Matt ini, Matt jadi coachnya ini. Matt. Waduh, kayak mana tempat anjay, Matt. Gila tuh, Matt. Iya, Matt. Gila, Matt. Dengan jaketnya Fear of God, bro. Fear of God. Jaket mahal itu.